Sebanyak 35 pejabat strategis di lingkungan Pemkab Bintan kembali diserah terimakan. Pelantikan ini langsung dipimpin Bupati Bintan Apri Sujadi serta disaksikan oleh anggota Dewan. Di antara jabatan strategis yang dilantik yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Saat ini diisi oleh Tamsir. Selanjutnya Hairul juga dilantik sebagai Kadis Ketahanan Pangan. Bupati Bintan juga melantik Yuzet sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelumnya Yuzet merupakan Kabid Keolahragaan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2017, saya, Bupati Bintan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara sesuai keputusan Bupati Bintan dengan nomor SKTT 821.22/64/2017 tanggal 6 Februari 2017. Beberapa pejabat yang turut dilantik adalah Kepala Bidang di Dinas Sosial, Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Kepala Bidang Protokol dan Sekretaris Daerah dan banyak pejabat lainnya. Dari Bintan, Ahmad Apandipohan, MNC Media, memberitakan.